Hi guys, welcome back to the Gather and Play channel with Encycloplay here. Nah, kali ini aku akan bermain Animal Jam dan di sini ada update terbaru di Animal Jam yaitu Master Blocks dan Items for Everyone. Yay, kali ini Master Blocks-nya bisa untuk semua player di Animal Jam termasuk yang bukan member juga, guys. Nah, kali ini aku akan langsung aja check out the new animal on Animal Jam. Dan new animalnya adalah Golden Retrievers, kalau nggak salah. Ya, itulah. Sejenis dog atau anjing juga, guys. Dan akhir-akhir ini Animal Jam juga menambahkan animal cat dan dog pada bulan-bulan sebelumnya. Okay, aku udah di Sapphire Shop dan di sini kita sudah lihat jelas perbedaannya dari update sebelumnya. Dan kali ini kita akan langsung aja lihat the new animal, yaitu adalah Golden Retriever. Nah, kita lihat guys, ini adalah deretan anjing dan kucing dari update sebelumnya. Dan kurasa bulan besok akan ada lagi new animal yaitu cat. Dan aku mau lihat di sini adalah bundle Golden Retriever. Apa sih? A happy Golden Retriever. Oh, caring Golden Retriever bundle. Dan di sini termasuk Golden Retriever-nya ada veterinarian outfit dengan happy puppy outfit. Dan harganya harga bundle pas yaitu 250 Sapphire. Oh iya, katanya juga pet ferret akan dimunculkan di Animal Jam sebagai new pet on Animal Jam. Nah, di kali ini aku juga mau beli Golden Retriever-nya, tapi aku mau beli yang bundle-nya aja guys agar mendapatkan juga outfit barunya. Oh ya guys, veterinarian outfit ini pas dengan new den di update AJPW kali ini, yaitu den yang seperti klinik atau pet shop, whatever it is. Okay, langsung aja kita beli bundle-nya. Dan di sini aku dapat happy puppy tail dan happy puppy paws, ini imut guys, dan happy puppy fur, dan juga ada happy puppy tongue. Di sini juga ada happy puppy head. Dan kita masuk ke veterinarian outfit, veterinarian tail imut, dan veterinarian boots, veterinarian apron, dan veterinarian stethoscope, dan yang terakhir veterinarian hat. Nah, ini sesuai banget dengan outfit seperti outfit nurse. Oh ya, kita juga akan dapat golden retrievers-nya. Nah, oh, golden retrievers ini sangat imut guys. Cara jalannya juga nice. So guys, aku ingin melihatkan kalian move dari Golden Retrievers ini. Ini move sleep-nya sangat imut guys, cara dia tidurnya. Dan ini ada move set, move dance-nya. Dan move dari animalnya, move Golden Retrievers hampir mirip dengan move fox. Dan yang terakhir adalah move jamnya. Oh ya guys, di sini ada new parties yaitu formal ballroom party, dan ini menunjukkan malam hari. Aku nggak tahu ada pagi harinya juga, tetapi formal ballroom party ini sangat nice guys. Wow, ruangannya sangat royal guys. Di sini aku juga mau lihat apa yang disediakan dari shop ballroom parties ini. Di sini ada fancy fair updo, rambut yang dipakai untuk person royal, untuk wanitanya. Kalau didengar-dengar backsound dari ballroom parties ini ada kayak backsound orang-orang ramai yang sedang ikut
royal party ini, ballroom. Oh ya, dari jendelanya bisa kita lihat ini adalah malam hari. Aku juga mau lihat shop di sini. Sama guys, formal ballroom party shop. Aku mau lihat aksesoris baru di Jamart Clothing. Masih sama guys, cuma yang baru ini adalah dog collar. Mungkin karena golden retrievers yang muncul di sini. Aku mau lihat warnanya dan try juga ke animalnya. Mungkin yang orange. Yang orange nice. Okay, aku langsung aja beli. Nah, ini adalah new den-nya yang akan dikeluarkan AJP HQ untuk new JPW update di bulan Mei ini. Dan den-nya juga bagus, guys. Game den-nya lapang. Dan di sini pentataannya juga rapi dan bagus. Aku mau lihat ke dalamnya. Wow, tempatnya persis seperti klinik pet shop, guys. Di sini ada ruang resepsionisnya. Oh, di sini ada 3 tingkatan. Ini mungkin lantai kedua. Dan di atas adalah lantai ketiga, guys. Oh, kameranya memang jauh seperti ini. Dennya bagus. Oh, di sini juga ada seluncurnya. Tapi aku mau lihat dulu ke bawah. Di sini kayaknya tempat tepi. Oh ya, ini tepinya, guys. Di sini bisa naik dan turun ke bawah. Ya, ini dia den baru yang akan dikeluarkan aja HQ untuk saat ini, guys. Oh ya, guys, aku di sini ada lihat threat feature, new threat feature, gimana kita bisa disable threat chat-nya dan langsung aja threat dengan jammer lain. Nah, di sini ada bacanya threat chat has been disabled by the host. Di sini langsung aja kita over tanpa harus chat, atau kita masih bisa juga menghidupkan threat chat future-nya di tab di jendela threat list jammer lain, guys. Okay guys, that's all for now. Pastikan sudah subscribe channel Gather and Play. See ya.